Kori cilik dari Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Agam, Muhammad Rafa Vino Firdaus, masuk dalam daftar peserta Lomba Kori-Kori A Cilik Indonesia yang digelar oleh sebuah stasiun televisi nasional di Jakarta. Bocah yang duduk di kelas 6 SD Negeri 12 Koto Tinggi ini akan mewakili Sumatera Barat dalam perlombaan tersebut. Muhammad Rafa adalah anak kembar dari pasangan Fitri Susanti dan Novardi yang berprofesi sebagai buruh tani. Sejak masih duduk di taman kanak-kanak, Rafa sudah menunjukkan bakatnya dalam melantunkan ayat suci Al-Quran. Bersama Muhammad Rafka Vino Firdaus, saudara kembarnya Rafa selalu memanfaatkan waktu luang untuk berlatih agar bisa menjadi kori terbaik. Rafa bertekad bisa memberangkatkan kedua orang tuanya umroh ke Tanah Suci jika berhasil menjuarai lomba tersebut. Mimpi itu tentu saja bukan suatu yang mustahil, mengingat banyaknya prestasi yang telah diraih sejak duduk di taman kanak-kanak. Mulai dari juara lomba tingkat SD hingga tingkat Provinsi Sumatera Barat sudah pernah disabetnya. Karena lihat Afis Cilik Indonesia dan lihat abang-abang dan kakak-kakak di samping rumah. Terus? Juga ikutin lomba ngaji di masjid belakang. Biar bisa umrohin bunda. Selain pandai bergaul dan patuh kepada orang tua, Rafa juga dikenal gigih dan ulet. Prestasinya tidak saja di bidang tahfiz dan tilawah, namun juga di bidang pengetahuan umum dan menjadi juara kelas. Dari beberapa perlombaan yang dia ikutin, alhamdulillah ada kebagian juara. Selama ini dia kan cuma tahu pertandingan yang di Sumatera Barat aja. Semoga dengan dia ikut lomba kori-kori Asia Indonesia ini dia tahu ternyata seperti inilah perkembangan Al-Quran di Indonesia. Ternyata lebih banyak yang jauh lebih bagus dari dia, sehingga semangat dia untuk belajar Al-Quran semakin terpacu. Dari deretan prestasi yang diraih Rafa, di antaranya juara 1 IPKOH Sumbar cabang 1 juz dan tilawah, harapan 2 MTQ Nasional tingkat Sumbar tahun 2021, juara 1 MTQ Nasional tingkat Kota Bukit Tinggi cabang 1 juz dan tilawah. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Lil kafirin.